Hari ini kita coba nyoret ya. Kita coba jalan-jalan sore. Nah sekarang, woi itu teman-temannya itu nggak pakai helm itu teman-teman. Itu tidak patut untuk dicontoh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo my man, welcome back to my YouTube channel Fajar Mula Warman. Gimana teman-teman kabarnya teman-teman hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dimanapun teman-teman berada ya kan. Oke. Hari ini kita coba nyoret ya. Kita coba jalan-jalan sore. Nah sekarang, woi itu teman-temannya itu gak pakai helm itu teman-teman. Itu tidak patut untuk dicontoh teman-teman ya. Sekarang kita nyoret, ini kita berada di daerah Jalan Ahmad Yani teman-teman. Kita coba belok ke kanan ya, ke Jalan Baru. Oke teman-teman, kita ikutin aja teman-teman. Nah ini kita sudah lampu hijau teman-teman ya. Kita coba lanjut lagi teman-teman. Ini saya nggak tahu nih sore hari ini mau kemana ya. Tapi kayaknya sih enak ngopi teman-teman ya. Ada saran ya teman-teman tempat kopi yang rekomen di mana? Kalau ada saran silakan teman-teman bantu komen-komen teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung nih, jangan lupa teman-teman dibantu untuk subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, dibantu support ya kan, like, komen, dan share. Itu kalau hujan pasti cipret itu teman-teman ya. Sekarang kita berada di daerah Jalan Baru teman-teman ya. Arah ke Jalan Mio Sudarso Balikpapan. Jadi buat teman-teman yang lagi merantau ya kan, yang lagi kuliah di luar kota, yang lagi kangen vibes-nya Balikpapan ya, seperti inilah ketika kondisi sore hari teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya masih batuk-batuk, jadi kondisi suaranya masih serak-serak gimana gitu ya kan. Nah ini para pekerja kilang Pertamina kayaknya baru pada pulang ini teman-teman ya. Kelihatan kan teman-teman ya. Nah teman-teman sekedar informasi tambahan teman-teman ya. Ini di daerah Jalan Baru ini sudah beberapa kali terjadi insiden kecelakaan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mendahului kita ya kan, alangkah baiknya kita ucapkan al-fatihah teman-teman ya. Kita kirim doa buat teman-teman kita yang mengalami insiden kecelakaan di sini teman-teman ya. Nah buat teman-teman saya ingatkan kembali teman-teman ya, jangan speeding-speeding teman-teman, karena itu bisa membahayakan teman-teman dan orang di sekitar kita ya kan. Oke teman-teman, nah ini kondisi jalannya rusak nih teman-teman. Kondisi jalannya agak rusak ya. Padahal ini tergolong kondisi jalan baru nih. Kita coba belok ke kiri ya teman-teman ya. Kita disalip sama emak-emak. Wih, jalanannya rusak men. Kayak apa ini? Ini tanggung jawab pemerintah atau Pertamina nih? Kalau jalanan rusak di daerah sini. Oke, kita coba lanjut lagi, kita telusuri apa yang ada di mana nih? Jalan Minyak atau Jalan Mio Sudarso Balikpapan. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi, teman-teman ya.
kita coba lanjut jalan lagi ya kan. Nah teman-teman, itu di depan itu kelihatan ya teman-teman, pembangunan Kilang Mandiri, Kilang Balikpapan ya kan. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi Balikpapan ini lagi memprogres percepatan pembangunan Kilang Balikpapan ya kan, agar menjadi salah satu kilang terbesar di Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita diselip sama R-Racking ya. Motor ya cukup laju itu motor teman-teman, R-Racking gitu ya. Motornya cukup laju itu teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ini lagi sedang pembangunan teman-teman ya. Dan di sini ini disarankan ya buat teman-teman memakai masker. Karena di sini wah itu mbak-mbaknya ini enggak pakai helm teman-teman. Mbak-mbak Scoopy. Sudah enggak pakai helm, ditutupin lagi mukanya ya kan. Nah, ini teman-teman, dia separah memang dia enggak pakai helm teman-teman ya. Laju lagi. Sudah tahu jalanannya kayak gini ya kan. Pakai acara laju dia teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lagi macetin ya. Kita lagi kena macet ya teman-teman, karena para buruh lagi pulang nih. Jadi teman-teman yang mau nyalip ini harus diperhitungkan teman-temannya kira-kira dapat atau enggak ya. Jadi agar tidak membahayakan teman-teman dan orang lain ya kan. Jadi kalau teman-teman ragu buat nyalip, ya udah enggak usah nyalip ya kan. Seperti inilah kondisinya teman-temannya, kondisi jalannya agak rusak. Kelihatan teman-temannya kondisi para pekerja Kilang Balikpapan ya. Ini para angkot lagi menunggu teman-teman. Lagi mengantri jemputan ya. Wih. Jadi kita di sini harus sabar-sabar teman-teman ya, karena kondisinya macet. Ini saya sebenarnya mau nyari sebelah kiri teman-teman, cuma ragu teman-teman ya. Ini para pekerja, para pejuang cuan ya. Semangat buat kaum-kaum pekerja kilang ya kan. Tetap semangat. Ini kondisi ketika sore hari teman-teman ya, di daerah Jalan Minyak ya, atau di Kilang Balikpapan. Kondisinya macet ya, dikarenakan para buruh baru pulang kerja ya kan. Nah siapa tahu di teman-teman subscriber ada yang kerja di dalam, bisa komen-komen ya kan. Ya ini lumayan lah teman-teman ya, macet. Ini lumayan cukup macet ya kan. Jadi ya kita harus sabar ya teman-teman ya. Walaupun kondisi panas ya kan, kita harus tetap sabar. Jangan emosi. Debunya teman-teman, debunya sangat-sangat mengerikan. Debunya sangat-sangat mengerikan teman-teman ya. Debunya sangat-sangat mengerikan. Nah di daerah sini sudah agak slow teman-teman ya.
tidak terlalu ramai teman-teman di sini. Sudah tidak terlalu padat. Untuk arus kendaraannya ya kan. Oke, kita coba lanjut lagi teman-teman ya. Kita coba lanjut lagi ya kan. Wah, ini dia baik sekali, Bung. Membantu orang yang lagi mogok. Oke, teman-teman, kita coba lanjut jalan lagi, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah lama nih nggak ke Balikpapan, yang lagi merantau, yang lagi kuliah ya kan, atau teman-teman yang lagi pengen nih seperti apa sih kota Balikpapan ya kan, ya udah teman-teman subscribe channel ini teman-teman. Insya Allah saya akan membagi, men-sharing informasi-informasi aktual tentang kota Balikpapan ya kan. Oke teman-teman, kita coba lanjut lagi ya kan. Nah teman-teman, ini sebelah kiri kita ini ada perumahan Pertamina ya, komplek APT Pertamina. Oke teman-teman, kita coba lanjut lagi teman-teman. Kita coba lanjut lagi. Nah siapa tahu teman-teman mau kasih saran ya kan. Bang, kesini bang. Bang, pas saya di sini loh bang. Komen aja teman-teman, ntar saya datangin ketika saya ada daerah sana teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita memasuki kawasan Pelabuhan Semayang teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut jalan lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe teman-teman ya. Aduh, ini batuknya ini sangat mengganggu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tahu nih obat batuk yang kira-kira anjur ya kan, karena saya udah minum OBH, Ambroxol, apalagi ya, Vick, itu nggak efek teman-teman ya di saya. Jadi sempat ada rekomendasi buat teman-teman dari teman-teman ya kan, akan saya coba obatnya teman-teman. Oke, sekarang kita memasuki kawasan pelabuhan ya. Ini di sebelah kiri ini ada pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini ada kantor Syabandar, kantor Bea Cukai, kantor Pelni, itu depan ada kantor Pelindo. Berjejer teman-teman ya. Berjejer ya kan. Kita coba lanjut lagi. Nah ini teman-teman di sebelah kanan saya ini ya, ini ada Pelabuhan Semayang ya, Pelabuhan Semayang Balikpapan. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Sulawesi, ke Jawa, bisa teman-teman guys menggunakan Pelabuhan Semayang Balikpapan, naik kapal ya tentunya, dengan harga tiket yang lebih murah daripada pesawat teman-teman ya. Oke. Seperti inilah kondisi ketika sore hari di Balikpapan teman-teman ya. Wih, ada sampah ternyata masih. Oke teman-teman, kita coba lanjut jalan lagi teman-teman ya. Kita coba lanjut jalan lagi ya kan.
sebenarnya di sini ada apa ya? Nah, itu di depan itu kira-kira berapa ya? Kira-kira 100 meter kayaknya, 100 meter, 200 meter lah. Itu ada pelawai, teman-teman ya. Salah satu tempat hitsnya Kota Balikpapan ya kan, terus mantap. Mantap nih emang pokoknya. Ini mas-masnya lagi jogging ya. Semangat mas. Nah ini sebelah kanan ini pelawai teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa ini pelawai ya, ini tempat ngopi ya. Tempat ngopi yang sangat ikonik di Kota Balikpapan ya kan. Karena view-nya itu sunset teman-teman. View-nya itu sunset. Kita coba lanjut jalan lagi ya kan. Ini di sampingnya pelawai, ini masih ada pelawai, lesehan pelawai teman-teman ada di sebelah kanan. Di sini banyak orang jual makan, ada lalapan, ada nasi goreng, ada es campur, es teler. Wih, lengkap pokoknya, bisa ngabit aja ada teman-teman ya. Nah, sekarang kita memasuki daerah Lapangan Merdeka. Ini salah satu ikonik juga ini teman-teman, Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Jadi buat teman-teman yang suka ngopi di sini kan, info-info aja teman-teman. Bang, ayo bang, ngopi bareng. Oke teman-teman, siap meluncur, wes. Jadi saya ini, wes, siap menerima ajakan teman-teman ya. Kita coba lanjut jalan lagi teman-teman. Ya seperti inilah kondisi di Lapangan Merdeka Balikpapan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang apa ya, yang udah lama nih gak ke Balikpapan, ya seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Kondisi Balikpapan ketika sore hari teman-teman. Ini banyak yang lagi olahraga-olahraga santai ya kan. Banyak yang lari-lari. Lari lari dan berlari, kupu kupu kupu. Ada yang tahu teman-teman itu lagunya apa teman-teman? Komen ya kalau ada yang tahu. Oke teman-teman, kita coba putar balik teman-teman ya, kita coba putar balik ya. Itu di sebelah kiri itu ada Rumah Sakit Pertamina Balikpapan ya. Salah satu rumah sakit terbesar juga di Kota Balikpapan ya. Nah, jadi view-nya ketika putar balik itu seperti ini teman-teman ya. Kondisi, ini sunsetnya kelihatan teman-teman ya. Sunsetnya kelihatan ya kan. Gak nyaman Balikpapan. Sunsetnya kelihatan ya kan. Kita coba lanjut jalan lagi ya. Ini di sebelah kiri ini banyak mobil-mobil parkir ya. Kita coba lanjutlah jalan lagi teman-teman ya. Ini di sebelah kiri juga banyak orang jualan. Ya banyak lah teman-teman yang jualan-jualan kayak gitu teman-teman ya. Bingung juga ini kita mau ngopi di sebelah mana teman-teman. Kita lanjut jalan lagi teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru bergabung ya kan, yang baru bergabung, yang baru join, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Karena dengan teman-teman subscribe, teman-teman sudah membantu channel ini teman-teman untuk berkembang. Jangan lupa teman-teman di like, komen. Di tag teman-temannya yang lagi merantau ya kan. Suruh-suruh pulang sudah. Nggak kangen nggak sama Balikpapan ya kan. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini aja video saya hari ini. Oke teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.